abstraknya juga bisa kita pindahkan. Ini untuk memudahkan saja. Dan terakhir adalah daftar pustakanya. Ini perlu kita pindahkan. Oke, jika sudah persiapannya, saatnya di naskah awalnya ini kita hapus. Kemudian contoh untuk artikel yang sudah publish ya. Oke, informasi author, email, nomor handphone dihapus. Ini pun kita hapus karena memuat nama. Lainnya boleh ditinggalkan, tidak masalah kalau nanti ini diedit oleh pengelola jurnal. Oke, jika sudah kita save ulang, tutup, dan kita upload. Tadi di bagian dokumen. Naskahnya dan kita upload. Oke, sudah masuk naskahnya. Save and continue. Nah, di bagian ini kita harus memasukkan nama seluruh penulis. Defaultnya hanya satu penulis. Seringkali kita lupa hanya mencantumkan penulis pertama. Dua dan ketiganya tidak tercantum. Ini yang membuat ambigu karena di formatif kita mensyaratkan penulisnya minimal 2 orang. Sehingga kalau ada submission yang masuk, naskah yang masuk hanya satu author, otomatis kita reject. Oke. Di sini tadi supaya namanya ada penulis pertama, saya ganti dulu sementara untuk contoh. Oke, kita tulis secara lengkap di bagian ini. Yang saya lakukan seperti ini biasanya. Informasi penulis pertama sudah lengkap, tidak perlu diubah-ubah. Lalu cukup kita tambahkan saja di bawahnya. Add author. Ini untuk penulis kedua. Tulis sesuai pilihan di sana. Christina Warniasih. Email. Sebaiknya alamat email penulis kedua, ketiga, dan seterusnya itu ada lengkap. Jika kesulitan, maka biasanya ditulis dengan strip@gmail.com. Worksheet ID juga sebaiknya dicantumkan, URL juga sebaiknya dicantumkan. Oke. Mengapa ini penting? Supaya apa yang menjadi hak penulis berikutnya ini segera terindeks di Google Scholar dan juga di Worksheet ID. Kita masukkan di sini Universitas PGRI Yogyakarta. Ini kita masukkan Indonesia. Oke, baru 2 yang kita masukkan, kita perlu 3. Oke, penulis ketiga kita kembali tulis, ada Padru Jana, emailnya sama, anggap tidak tahu. Affiliation kita tulis, country-nya Indonesia. Ini ada pilihan principal contact for editorial correspondence. Ini artinya adalah penulis correspondence, bukan penulis utama, penulis pertama, tapi penulis yang akan menjadi mediator antara pengelola jurnal atau editor dengan penanggung jawab naskah yang diupload. Siapa
prinsip kontaknya itu kita beri tanda klik. Oke. Author sudah lengkap. Berikutnya kita isi judul. Judulnya cukup. Ambil ini. Copy pastekan saja. Oke. Berikutnya juga kita copy pastekan abstraknya. Biasanya akan ada saran-saran dari, karena saya pakai aplikasi lain, Grammarly, otomatis akan melakukan pengecekan. Oke, sudah diperbaiki. References. Di sini diminta separate individual references with a blank line. Enter satu kali. Harus ditaati sebenarnya. Ini kita copykan semuanya. Lalu setiap referensi kita beri enter satu kali. Oke, selesai. Kita lakukan pengecekan ulang. Jika sudah, maka langsung kita klik save and continue. Oke, langkah keempat adalah mengupload supplementary files. Di sini sebenarnya jika memang ada hasil perhitungan atau instrumen yang perlu disampaikan kepada editor, silakan upload. Tapi kalau tidak ada, cukup abaikan dan klik save and continue. Ini adalah konfirmasi terakhir. ID-nya sekian. Ini nama filenya, ukuran filenya, diuploadnya kapan, finish submission. Oke, dengan klik ini proses submission selesai dan kita bisa menunggu proses review yang dilakukan oleh pengelola jurnal. Klik active submission dan inilah hasilnya. Status di sini akan berubah. Sekarang sedang proses penugasan oleh editor dari pengelola jurnal. Jika sudah masuk dalam proses editor dan review, akan berubah menjadi in review. Jika ditolak, statusnya mungkin menjadi archive. Jika diterima, accepted and proses editing. Ini perlu kita pantau secara rutin sehingga tidak kehilangan momen saat editor meminta perbaikan. Oke, demikian proses submission secara online di Formatif Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Kami tunggu naskah-naskah terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.